Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'duh. Pada kesempatan ini akan kita bicarakan Tentang uh, zakat Khususnya zakat fitrah, di mana zakat fitrah merupakan satu bentuk ibadah yang rutin dilakukan setahun sekali, itu pada akhir Ramadan, masuk sawal dan mayoritas muslimin ini melakukan zakat fitrah berbeda dengan zakat mal karena memang ketentuan di antara zakat mal dan zakat fitrah ada beberapa yang eh, tidak sama yang harus kita perhatikan eh, membahas zakat fitrah ini adalah kita bahas mahuwa zakat apakah zakat itu terlebih dahulu para ulama ahli fikih atau fukoha telah merumuskan definisi yang ditulis di kitab-kitab beliau dengan redaksi satu sama yang lain barangkali ada sedikit perbedaan kalimat yang dipakai cuma esensinya sama zakat itu adalah ismun likodrin maksusin Minmalin maksusin yajibu sorfuhu li asnafin maksusoh bisharo ito ini yang ditulis di dalam khasiatul bujairomi alal khotib bahwa yang namanya zakat secara sara adalah nama untuk harta tertentu dengan kadar tertentu yang wajib ditasarufkan pada golongan-golongan tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Kemudian zakat ada dua, zakat mal, ada zakat fitrah. Pada kesempatan ini, seperti di awal sudah saya sampaikan, akan kita bahas terkhusus zakat fitrah. Zakat fitrah adalah eh, makanan pokok sekumpulan makanan pokok dengan ukuran satu sok. Satu sok itu nanti di belakang kan kita bicarakan berapa ukurannya kalau dikonversi kepada takaran kilogram. Sok itu adalah sebuah takaran atau wadah. Jadi bukan kilogram Bukan gram, bukan liter, tapi memang wadah yang dipakai untuk menentukan kadarnya zakat fitrah itu. Berhubung eh, sok yang dipakai nabi atau pada zaman Nabi dulu itu sulit diketemukan lah kalau barangkali ada yang menemukan bisa saja tapi secara eh, apa otentiknya apakah itu soknya Nabi atau bukan ini yang agak sulit Maka nanti akan nanti yang kita bicarakan kalau dikonversi kepada kilogram dan bagaimana yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mau berzakat fitrah ini lebih dulu kita akan um, membicarakan bahwa zakat fitrah yang definisinya seperti tadi dalam khasiatul bujeromi itu harus di dalamnya itu harus ada empat unsur untuk nantinya zakat itu sah. Karena bagaimanapun zakat sebagai ibadah. Bahkan ada keistimewaannya zakat itu salah satu pilar di dalam Islam ini. Buniyal Islamu 'ala khumsin, bahwa Islam itu didirikan, ditegakkan, dibangun dengan penyangga lima Salah satunya zakat ini Maka bagaimana zakat itu sah Sehingga memenuhi Ketentuan syariat Bagi mukalaf Sudah terbebas Dari tanggungan berzakat Kalau zakatnya tidak sah Tentu dia belum terbebas dari tanggungan berzakatnya ini. Maka penting untuk diketahui eh, Bagi siapapun yang mau mengeluarkan zakat Hal-hal yang harus diperhatikan di sini Satu adalah niat Inna malakmalu biniat Inna mal biniat Dalam madhab syafi'i Inna malakmalu biniat itu Pengertiannya adalah Inna a'mal biniat amal itu bisa sah harus dengan niat. Zakat sebagai bentuk ibadah yang wajib bahkan disebutkan makluman minadin bidoruroh yang mujemaaleh yang makluman minadin bidoruroh artinya kewajiban zakat ini sudah menjadi ijma kesepakatan para ulama yang kelas ijma'nya kelas nomor satu Yaitu yang makluman minadzin bidururah Diketahui di dalam agama ini Bahwa Siapapun Yang Masuk di dalam Islam Itu pasti mengerti tentang zakat Baik itu orang awam Atau orang khos Yang makluman minadzin bidururah karenanya yang mengingkari atau yang menentang kewajiban zakat orangnya menjadi murtad. Jadi yang mengingkari atau menentang kewajibannya zakat orangnya menjadi murtad karena kelas ijmaknya zakat adalah kelas nomor satu yang makluman minatin bidoruro itu baru sah ya. Zakat itu sah kalau satu unsurnya harus ada adalah niat. Niat apa itu niat? Niat secara syara karena kita bicara syariat maka istilah-istilah yang ada di dalamnya juga harus kita artikan dari perspektif syariat. niat secara syariat adalah kosdusayin muktaronan bivili menyengaja suatu pekerjaan bersamaan dengan melakukannya jadi tidak tidak ada jedah misalnya nanti nanti saya akan sholat ini belum niat saya nanti niat akan sholat, ngucapnya sekarang praktek sholatnya nanti ini belum niat karena dia belum melakukan sholat. Nah, niat ini harus bersamaan dengan melakukan sholat, maka letaknya pasti di awal, di awal sebuah ibadah. Kalau kita sholat jadi ya awal sholat, berarti pada waktu takbiratul ihram. Kalau kita wudhu, berarti jadi ya awal wudhu, rukunnya wudhu, eh, membasuh wajah itu. ya. Berarti ya pada waktu membasuh wajah itu. Kemudian kalau berzakat, nah berarti ya pada waktu awalnya kita memulai untuk berzakat ini. Kapan itu? Nanti kita bicarakan waktunya. Kembali kepada niat secara syariat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya lebih detailnya begini niat itu eh, ada unsur-kostunya tadi kostu menyengaja menyengaja di sini kalau orang sholat kalau dilafalkan menjadi usoli itu namanya menyengaja kostu itu berarti kan pekerjaan hati jadi wilayah itu wilayah hati kalau dilafalkan kalau orang sholat ya usoli kalau orang apa berwudu ya do'u. saya berwudu kalau dilafalkan Kemudian dari Kostu ini Karena Definisinya tadi Sudah digambarkan Oleh para ulama Kostu Syai'in Menyengaja Sesuatu Maka orang yang berniat harus tahu Apa sesuatu yang mau dikerjakan itu Mengetahui apa yang di kerjakan itu Maka salah satu syarat orang yang berniat adalah Ayakuna aliman bilmanwi Salah satu syaratnya orang niat Dia harus mengerti apa yang dia niati Kalau dia berzakat harus tahu apa itu zakat kalau zakat fitrah, dia juga harus tahu apa itu zakat fitrah. Tadi sudah saya sebutkan, zakat fitrah adalah sekumpulan makanan pokok yang ukurannya satu sok. Kemudian di dalam berniat ini detail permasalahannya karena menyengaja sesuatu maka dia harus di dalam berniat karena tempatnya niat itu kan di hati maka hati seseorang yang berniat itu harus namanya istighdor. Istighdor itu menggambarkan apa yang akan dikerjakan itu atau pekerjaan yang diniati itu. Nama istighdor. Kalau orang sholat berarti ketika dia niat itu di dalam hatinya ya bersamaan dengan takbiratul ihram itu menghadirkan apa yang dinamakan sholat di dalam hati. Af'alun wa muftatahah bitakbir muhtatamah ucapan-ucapan gerakan-gerakan atau perbuatan ya, atau kalau dibalik perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam isinya pekerjaan ada berdiri, ada ruko, ada iktidal, ada sujud, dan seterusnya. Isinya ucapan-ucapan ada takbiratul ikhram, ada kiroatu suratil fatihah, membaca fatihah, ada tahiyat akhir, ada bacaan solawat, ada salam. Pekerjaan yang dimulai dengan takbir Diakhiri dengan salam Seperti itu tadi Ada berdiri, ada baca fatihah, ada ruko dan seterusnya Itu dihadirkan di hati Sudah tergambar di hati Itulah namanya istighdor Dan istighdor eh, di dalam apa berniat ini harus keharusan dan itulah niat itu rangkaian dari eh, apa konstruksi membangun niat seperti itu ada istighdornya yang kedua di dalam niat kita juga ada istilah mukorona mukorona itu bareng bahasa Jawanya itu bareng barengi artinya menyengaja sesuatu yang digambarkan di dalam batu istiqdor itu tadi yang dinamakan istiqdor itu bareng dengan awal ibadah yang dia kerjakan itu kalau sholat itu karena awalnya takbiratul ihram maka bareng dengan takbiratul ihram itu namanya mukorona. Jadi, kostu itu begitu. Kemudian, dalam berzakat ini, niat harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Niat zakat ini harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam niat satu tadi dalam arti mengistihdori, menggambarkan menghadirkan yang namanya zakat fitrah kalau itu zakat fitrah kemudian ada kesengajaan untuk menunaikannya itu kalau dilafalkan ya, kalau dilafalkan sengaja untuk menunaikan zakat fitrah menggambarkan zakat fitrah kalau dilafalkan ya misalnya hadihi zakatu fitrotih ini zakat fitrah saya. Ini kalau dilafalkan, kemudian uh, untuk istri misalnya, berarti ya ini zakat fitrah istri saya. Itu ada istighdornya. Ketika apa melafalkan itu, melafalkan itu sebagai apa bentuk zohirnya isinya niat itu dibarengkan dengan nah ini waktunya niat dibarengkan dengan ketika memisahkan barang ya misalnya zakat fitrah beras itu bareng dengan ketika sudah dipisahkan dari sekumpulan beras yang banyak kita ambil satu sok lah ini bareng dengan ini dalam hati itu tadi ada istighdor menggambarkan zakat fitrah dan ada kostu untuk menunai, ada kesengajaan untuk menunaikannya membayarkannya ini sudah ada istighdor ada mukoronah bareng dengan ibadahnya ini dimulai dari memisahkannya ini misalnya itu bisa atau waktunya niat itu bisa jadi saat menyerahkan kepada wakil Artinya tidak harus bersamaan dengan waktu memisahkan tadi ketika menyerahkan dengan menyerahkannya kepada wakil untuk diberikan kepada mustahik ya, untuk diberikan kepada mustahik pada waktu menyerah kepada wakil di hati ini ini ada kesengajaan untuk membayarkan zakat fitrah yang telah dipisahkan itu tadi atau kalau dia dibawa ya yang dibawa itu tadi yang gambarannya itu tadi sekumpulan makanan pokok kalau sini beras yaitu yang eh, apa kadarnya satu sok itu itulah tentang niat asal niat ini apa niat ini bisa dilakukan asal belum berasnya belum sampai kepada mustahik bisa pada waktu memisahkan bisa, bisa pada waktu diserahkan kepada wakil atau panitia, kalau panitia itu juga boleh. Itu tentang niat. Kemudian yang kedua, yang penting di dalam zakat fitrah yang harus diperhatikan adalah kadarnya. Di muka sudah saya sampaikan bahwa kadarnya satu sok Jikalau dikonversi kepada kilogram atau dipindah kepada kilogram, berapa kira-kira? Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Qadir, bahwa satu sok beras putih itu bobotnya 2719,19 gram. 2719,19 gram atau 2 kilo 7 on lebih sekian gram. Kalau dibulatkan ya 2,8. Kenapa perlu dibulatkan 2,8? Ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam majemuk jus 6 kalau seseorang itu tidak menemukan sok nabi, takaran yang bernama sok, yang sama dengan pada zaman nabi, dia harus mengeluarkan zakat fitrah dengan ukuran yang yakin tidak kurang. Yang yakin tidak kurang. 2,8 itu sudah ukuran, kalau tadi di konversi, di ke kilo 2,7 sekian ketika dibulatkan jadi 2,8 ini eh, sudah yakin lebih bahkan ada yang sampai membulatkan 3 kilo sekalian saja itu pasti tidak kurang jadi 2,7 19 2,7 19 atau 2 Kilo tujuan lebih atau 2,8 Dengan prinsip Berhati-hati dan demi mencapai kepastian tidak kurang Maka seseorang yang berzakat fitrah Harus memilih ukuran yang lebih banyak atau yang paling banyak di antara ukuran-ukuran yang barangkali bisa dijumpai di dalam beberapa referensi. Maka beberapa tahun yang lalu itu masyhur sekali kalau zakat fitrah 2,5. Ada yang 2, 2 sekian. diantara nah, di antara ukuran-ukuran itu yang paling banyaknya 2, 19 ini. Kemudian dibulatkan jadi 2,8. Ini yang paling banyak diantara pendekatan-pendekatan yang dilakukan para ulama. Ini yang yakin tidak kurang prinsip al-akhwat itu tadi. Kemudian zakat fitrah kalau kita konversi kepada liter, disebutkan bahwa satu sok Versi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik bin Anas adalah 3,145 liter. Atau kalau kita mau membuat wadah yang berbentuk kubus, wadah yang sisi-sisinya itu sama panjang, itu ukurannya adalah 14,65 cm, kurang lebih itu 14. 0,65 cm. Untuk mendapatkan eh, apa tadi? kemantepan dan keyakinan tidak kurang, ini bisa dibulatkan eh, atau lebih mudahnya membuat juga begitulah menjadi 15 cm. Jadi buatlah wadah yang sisi-sisinya dalamnya itu panjangnya 15 cm. Itu nanti seukuran dengan sok yang menjadi ukuran asli di dalam zakat ini, zakat fitrah ini. Kemudian, yang ketiga, jadi sekali lagi, ukurannya adalah. 2, tujuh sembilan belas atau dua kilo koma tujuh on lebih sekian dibulatkan dua delapan wadah yang berbentuk kubus yang panjang sisinya sama adalah 15 cm yang ketiga yang harus diperhatikan lagi di dalam masalah zakat fitrah adalah ada istilahnya apa unsur yang ketiga ini namanya muadi. Muadi itu orang yang membayar zakat. Dari ada yuadi, takdian, takdiatan, isim sifat atau isim fa'ilnya menjadi muadin. Muadin adalah orang yang membayar zakat. Orang yang berzakat atau muadi, bukan muadin ya, muadi. Melakukan niat zakat, ya. baik eh, dia berzakat untuk diri sendiri maupun berzakat untuk orang lain. Jadi, orang yang membadai zakat itu satu, dia bisa berzakat untuk diri sendiri, atau dia mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain, kemudian rinciannya kalau untuk orang lain kalau dia mengeluarkan zakat untuk orang lain itu satu orang lain itu adalah orang yang nafkahnya menjadi kewajibannya muaddi orang yang nafkahnya menjadi tanggungan atau kewajibannya orang yang bayar zakat ini yang kedua orang lain itu bisa jadi orang yang nafkah, nafkahnya itu bukan tanggungannya orang yang mau membayarkan zakat ini. Ketentuannya berbeda, konsekuensinya berbeda. Apabila dia berzakat untuk orang yang nafkahnya ya, untuk orang lain yang nafkahnya itu menjadi tanggungannya, maka di dalam menjakatinya, mengeluarkan zakatnya tidak perlu minta izin kepada yang bersangkutan karena nafkahnya menjadi kewajibannya. Kalau orang lain ini nafkahnya bukan kewajiban atau tanggungannya muadi atau orang yang membayar zakat ini, maka kalau dia mau menjakati harus minta izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Misalnya, Pak, sampean zakat fitrahnya saya yang bayar. Oh ya, ada. Kalau tidak izin, tidak sah, tidak boleh. Tidak boleh. Karena zakat fitrah ini termasuk bagian dari abah tasarruf. Orang-orang yang bukan tanggungan atau bukan kewajiban seseorang masalah nafkahnya ini jikalau dihubungkan dengan zakat, dia punya apa? kemandirian untuk tasaruf. Sehingga kalau ada orang lain mau mentasaruf, kan harus minta izin terlebih dahulu. Saya ulangi bahwa orang yang membayarkan zakat fitrah itu ada kalanya dia berzakat untuk dirinya sendiri, misalnya ini zakat fitrah saya. Kedua, dia mengeluarkan zakat untuk orang lain dan ini dirinci orang lain yang menjadi tanggungan atau kewajibannya soal nafkahnya nafkahnya kalau mau mengeluarkan zakat tidak perlu minta izin misalnya istri anaknya yang masih kecil atau orang tuanya yang eh, apa nafkahnya menjadi tanggungannya karena tidak semua orang tua nafkahnya ditanggung anak misalnya orang tua yang kaya itu nafkahnya bukan tanggungannya anak kalau orang tuanya itu yang fakir miskin nafkahnya ditanggung anak berarti kewajibannya kalau mau menjaganya tidak perlu izin tapi kalau orang tua yang kaya anak mau berbakti misalnya menjakatinya dia mau menjagati bapaknya umpamanya, ya harus minta izin dulu kalau bapaknya termasuk kategori kaya. Jadi kalau orang yang nafkahnya tidak menjadi kewajiban atau tanggungannya orang yang mau membayarkan zakat, kalau dia mau membayarkan zakat harus minta izin terlebih dahulu. Yang keempat. Abah, unsur yang ada di dalam pembahasan zakat fitrah adalah muada'anhu. orang yang dibayarkan zakatnya. Ini sebenarnya sudah bisa difahami dari penjelasan yang ketiga tadi. Orang yang dibayar zakatnya tentu juga ada dua, adalah orang yang nafkahnya menjadi kewajibannya dan yang kedua orang yang nafkahnya tidak menjadi tanggungannya. Bagaimana caranya? Seperti tadi cara menjakatinya seperti tadi dalam uh, poin ketiga di dalam membayar zakat atau beribadah secara umum itu pasti ada ada beberapa ibadah yang memang muakot waktunya sudah ditentukan sebagaimana sholat waktunya ditentukan puasa Ramadan ditentukan, zakat juga waktunya ditentukan, waktu mengeluarkannya. Ada empat waktu yang eh, bisa digunakan untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah waktu afdol, yaitu dimulai terbenamnya matahari akhir Ramadan atau malam hari raya idul fitri sampai dilakukannya sholat idul fitri ini waktu yang paling utama dan ini memang waktu wujud waktu wujud waktu wajibnya mengeluarkan ya ini ketika terbenamnya matahari akhir Ramadan dan eh, Masuk malamnya satu sawal itu karena zakat fitrah itu wajibnya karena karena dua satu Menemukan jusnya Ramadan dan menemukan jusnya Sawal. Sehingga terbenamnya matahari di akhir Ramadan menemukan malamnya hari raya, berarti sudah menemukan dua jusnya Ramadan dan jusnya Sawal. Inilah waktu wujud. Sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri, ini waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang B adalah waktu waktu makruh. Waktu makruh itu adalah sejak selesainya sholat idul fitri sampai terbenamnya matahari tanggal satu Syawal. Jadi setelah melakukan sholat idul fitri dia baru mengeluarkan zakat fitrah sebelum matahari terbenam tanggal satu Syawal itu. Ini waktu makruh. Kemudian yang C waktu haram adalah setelah terbenamnya matahari tanggal 1 sawal ya setelah terbenamnya matahari tanggal 1 sawal dan seterusnya ini waktu haram yang haram waktunya Bang adalah pengakhirannya Kak kenapa haram karena dia mengakhirkan sampai terbenamnya matahari dan ini tidak merubah Status zakat artinya zakatnya tetap zakat, tidak berubah menjadi bukan zakat atau sodakoh biasa. Bukan, ini ada pemahaman yang perlu diluruskan. Kalau mengeluarkan zakat fitrah, setelah sholat Id tidak menjadi zakat, menjadi sodakoh biasa itu diartikan bukan zakat itu yang harus diluruskan. Tidak, itu tetap menjadi zakat. Wong itu hutang kok. Hutang zakat terus ada penundaan atau pengakhiran pengoloran waktu mengeluarkan pelanggarannya pada takhirnya ini, pengakhirannya ini. Adapun barangnya tetap bersatu zakat fitrah. Dengan catatan haram ini dengan catatan Penundaannya atau pengakhirannya ini tidak ada uzur Uzur atau penyebab-penyebab yang membolehkan dia untuk mengakhirkan Misalnya, uzurnya adalah menunggu orang yang mau diberi zakat Mustahiknya belum datang, mustahiknya belum ada, masih menunggu Dia menunggu datangnya mustahik sampai terbenamnya matahari nah ini tidak tidak haram karena memang ada ada uzur yang membolehkan dia untuk mengeluarkan zakat di akhirkan itu yang keempat waktu jawas waktu jawas ya boleh itu mulai awal Ramadan awal Ramadan misalnya tanggal 1 Ramadan itu tanggal 2 Ramadan sudah boleh melakukan zakat fitrah. Kenapa? Zakat itu tadi kewajibannya itu karena dua hal, menemukan jusnya Ramadan dan jusnya Sawal. Segala sesuatu yang penyebabnya itu ada dua, ketika sudah mendapatkan satu, itu sudah boleh untuk melakukannya. Dan ini yang disebut dengan takjil. Az Zakah al Muajalah zakat yang dipercepat itu itu boleh itu boleh catatan menggarisbawahi keterangan tadi ya apabila setelah sholat idul fitri belum mengeluarkan zakat fitrah maka tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jangan sampai beranggapan, wah ini sudah sholat idul fitri, saya belum mengeluarkan, ah nggak usah mengeluarkan lah, katanya jadi sodako biasa. Itu yang salah. Tetap harus mengeluarkan zakat fitrah. Di dalam kitab Ya'anatu Talibin, Juz 2, halaman 74, itu disebutkan waharuma takhiruha an yaumi ail idi bila udrin jadi haram mengakhirkan zakat dari hari raya ketika tanpa uzur kagai batimalin al mustahik wajibul kodok fauron li isyani dan dia wajib kodok segera sifatnya karena dia telah melakukan sebuah kesalahan atau dosa atau bermaksiat maka kodoknya wajib fauron waya juzu min awali ramadan dan boleh mempercepat zakat fitrah mulai dari awal ramadan yang disebut takjil tadi itu waktu meluarkan zakat fitrah ya ada empat poin tadi Kemudian ketika kita membicarakan zakat baik fitrah maupun mal Itu tentu kita akan bicarakan mustahik Min malin maksusin yusrofu li asnafin maksusoh Karena zakat itu harus didistribusikan kepada golongan yang tertentu. Ketika zakat tidak didistribusikan, berarti belum sampai pada sasaran, belum memenuhi ketentuan zakat itu sendiri, masih nunggu. Ayat yang menjelaskan tentang masrof atau siapa-siapa yang boleh diberi zakat adalah firman Allah سورة التوبة آية 60 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فريضة من الله والله عليم حكيم Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir Orang-orang miskin Amil zakat Orang yang dilunakkan hatinya Atau mu'alaf Kemudian Untuk hamba sahaya Dalam hal ini budak Budak pun tidak semua budak Budak yang disebut budak mukatab yaitu budak yang sedang ada transaksi dengan sayidnya atau juragannya atau maliknya pemiliknya dalam proses menuju kemerdekaan si budak itu dengan membayar sekian-sekian misalnya beberapa kali angsuran misalnya kamu bisa merdeka kalau mengangsur kepada saya sejumlah sekian Budak ini diberi zakat untuk membantu proses kemerdekaannya atau lepas dari perbudakannya. Kemudian, orang-orang yang berhutang, algorimin. Selanjutnya, untuk sabilillah. Wabni sabil dan orang yang sedang dalam perjalanan. Faridota minallah ini merupakan ketetapan dari Allah, ketentuan dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Detailnya begini, delapan golongan, delapan asnaf itu satu fakir. Siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak punya harta sama sekali. Atau punya harta apabila dibagi sisa umur golib, sisa umur manusia rata-rata atau pada umumnya untuk saat ini ya sekitar 60 tahun. Itu nilainya tidak mencapai 50% dari kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Atau orang yang tidak punya pekerjaan layak kategori fakir ya orang yang tidak punya pekerjaan layak atau punya pekerjaan namun hasilnya tidak mencapai 50% belum bisa menutup 50% dari kebutuhan sehari-harinya nah, ini kategori fakir jadi orang yang tidak punya harta sama sekali atau punya harta tapi kalau harta itu dibagi sisa umur golib 60 tahun itu hasilnya tidak mencapai 50%. Misalnya begini, usianya sudah 50 tahun. Untuk mencapai usia 60, dia kurang 10 tahun. Nah, berarti kalau satu tahun hijriah, jadi yang dipakai ini adalah penghitungan tahun hijriah. Yang satu tahunnya 354 hari. Berarti kalau dia itu usianya 50 tahun, kurang 10 tahun dia 60 tahun berarti dia punya sisa umur golib. sisa umur rata-rata 10 tahun kalau satu tahun 354 hari berarti 354 kali 10 berarti 3540 lah sekarang dia punya harta berapa itu dibagi 3540 itu ketemu perharinya berapa? Kalau perharinya itu tidak sampai 50 persen, itu namanya fakir. Ini ber, apa, beriringan dengan miskin. Kalau tidak mencapai 50 persen, itu fakir. Kalau mencapai 50 persen, tapi tidak sampai 100 persen, belum bisa menutup keseluruhannya, ini adalah miskin. Asnaf yang kedua. Jadi kalau miskin, orang yang punya pekerjaan, hasilnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokoknya, atau punya harta yang apabila dihitung untuk mencukupi kebutuhan pada sisa umur golib, sisa umur rata-rata, yaitu 60 tahun, hasilnya sudah mencapai 50 persen namun belum mencukupi keseluruhannya misalnya masih 80 persen atau 90 persen, belum sampai 100 persen, itu kategori miskin untuk lebih jelasnya, ini ada contoh begini ada orang berusia 30 tahun untuk mencapai umur gole berarti kurang 30 tahun kalau contoh tadi kurang 10 tahun Kemudian kalau 354 kali 30 berapa ribu hari lagi? Kemudian berapa jumlah hartanya dibagi hasil perkalian 354 kali 30 jika hasilnya di atas atau 50% lebih cuma belum 100% itu miskin itu miskin kalau hartanya setelah dibagi ternyata kurang 50% jadi fakir tadi itu dalam adab uh, Syafi'i kemudian asnah berikutnya adalah amil. Amil adalah orang yang ditugaskan oleh Imam al azam artinya Waliul Amri, dalam hal pejabat pemerintahan yang menguasai atau memiliki kekuasaan penuh, adalah presiden. Kalau di negara kita, atau orang-orang yang memang diberi mandat oleh presiden untuk... Kaitannya dengan pengangkatan amil, jadi presiden atau orang yang diberi mandat oleh presiden untuk mengangkat amil, dan tugas amil mulai dari pengambilan zakat, pengumpulan, pendistribusian, dan apapun yang diperlukan di dalam. Uh, Mengurusi zakat tersebut, misalnya pencatatan dan lain sebagainya, ini tugas-tugas amil. Sekali lagi, amil adalah orang yang mendapat tugas resmi dari presiden atau orang yang ditugasi oleh presiden untuk mengurusi zakat, mulai dari pengambilan dan seterusnya tadi. Sehingga, panitia atau kelompok orang yang mengurusi zakat, misalnya di lembaga-lembaga tertentu, tempat ibadah, yang itu tidak mendapat tugas dari presiden atau tidak mendapat SK. Untuk sebagai amil, dia bukan amil syari yang termasuk asnaf di dalam eh, zakat ini, tapi dia sebatas mutabarak atau relawan orang yang ya berjuang untuk mencari ridho Allah, mencari pahala. Dia bukan amil yang berhak atas sebagian dari zakat ini. Sehingga ada perbedaan antara panitia dan amil. Di antaranya, kalau seorang amil itu menjadi wakilnya mustahik. Kalau panitia itu menjadi wakilnya muzaki. Konsekuensinya apa? Kalau amil itu menjadi wakilnya mustahik Berarti kalau zakat sudah diserahkan kepada amil Ini sudah seperti sudah sampai kepada mustahik Berarti orang yang berzakat sudah selesai Zakatnya sudah sampai pada sasaran Kalau panitia Orang menyerahkan zakat kepada panitia, sekumpulan orang yang mau zakat yang tidak mendapat SK sebagai amil dia sebagai wakilnya muzaki zakat yang masih sampai kepada panitia ini ini belum selesai belum sampai kepada mustakik seandainya nanti panitia itu salah di dalam menasarupkan zakatnya ini orang yang berzakat belum terbebaskan atau belum eh, belum gugur kewajiban berzakatnya ini Bedanya sangat um, tajam sekali. Kalau kepada amil, ya sudah selesai. Kalau kepada panitia, masih di tengah jalan. Kalau panitianya keliru, panitianya berkhianat, berarti orang yang berzakat belum terbebaskan dari kewajiban berzakatnya. Kemudian yang kedua perbedaannya, Amil boleh mengambil biaya operasional dari zakat jika zakat sudah diterimanya dan memang dalam distribusinya dia butuh operasional. Dia boleh mengambil dari zakat itu untuk biaya operasional zakat kepada mustahik. Adapun panitia tidak boleh. Kalau panitia sebagai wakilnya muzaki tidak boleh mengambil sebagian dari zakat untuk operasional. Yang berikutnya, amil itu berhak untuk mengambil sebagian dari zakat sebagai haknya. Haknya amil, karena memang amil termasuk eh, asnaf di sini nama wal amilina Kalau panitia tidak boleh mengambil zakat sebagai atau atas nama kepanitiaannya. Atas nama kepanitiaannya. Karena dia bukan amil. Itu beberapa perbedaan antara panitia dan amil sehingga untuk gampangnya kita gampang selamatnya gampang apa tercukupinya ibadah zakatnya kepada amil karena amil sebagai wakilnya mustahik asna berikutnya adalah Mu'alafatu qulubuhum Orang yang dilunakkan hatinya Ini ada beberapa kriteria atau kategori ya, Satu, orang yang baru masuk Islam Yang masih lemah Belum kuat keyakinannya termasuk mu'alaf Sehingga dia diberi zakat agar lebih kuat Keyakinannya dan kemantepannya di dalam Islam ini ini meskipun orang kaya, karena dia mualaf, ya berhak atas zakat itu. Yang kedua, orang yang sudah kuat keyakinannya, tapi dia memiliki pengaruh di dalam masyarakat, sehingga jika diberi zakat, itu ada harapan para pengikutnya yang belum Islam akan masuk Islam. Jadi, sebenarnya sudah kuat keyakinannya. Dan dia punya pengaruh diberi zakat. Harapannya, orang yang di dalam pengaruhnya itu akan masuk Islam, akan masuk Islam. Dia juga berhak diberi zakat. Orang yang punya pengaruh yang kuat keyakinannya dengan harapan itu tadi diberi zakat harapannya orang lain yang di dalam pengaruhnya itu akan masuk Islam. Yang ketiga, ada asnaf itu orang yang melindungi muslimin dari serangan orang kafir. Ini eh, sulit atau tidak mungkinlah diterjemahkan di daerah kita ini. Maka tidak kita bicarakan agak panjang. Langsung saja keempat, orang yang melindungi muslimin dari serangan orang yang mengingkari wajibnya zakat juga ini tidak bisa kita terjemahkan di masyarakat kita karena memang tidak kita jumpai pembangkang apa, -apa orang yang mengingkari wajibnya zakat terus melakukan perlawanan pemberontakan seperti zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dulu beliau sampai menyiapkan pasukan perang untuk apa menghadapi para pembangkang pembangkang zakat ini kalau di daerah kita kan tidak ada maka tidak perlu kita bicarakan panjang lebar tiga dan empat itu orang yang melindungi muslimin dari serangan orang kafir orang yang melindungi muslimin dari serangan orang yang mengingkari wajibnya zakat ini ini kaitannya dengan menyiapkan angkatan perang. Karena memang itu perlawanan. Ada apa? konfrontasi fisik yang butuh anggaran negara untuk menanggulangi mereka. Sehingga hitung-hitungannya mereka diberi zakat itu kalau biaya memberi zakat kepada mereka itu eh, lebih mungkin dilakukan atau dengan nilai lebih ringan daripada menyiapkan anggaran untuk menyiapkan angkatan perang. Tapi kalau memberi zakat itu apa tidak lebih ringan daripada anggaran menyiapkan perang ya tidak usah diberi zakat langsung saja siapkan angkatan perang sekali lagi ini tidak terjadi di negara kita asna berikutnya adalah rikop budak budak yang dijanjikan merdeka apabila mampu menebus dirinya atau mengangsur dirinya kepada juragannya dan dia belum mampu melunasinya mereka itu diberi zakat dalam rangka untuk membantu proses pembebasannya dari perbudakan atau menjadi status merdeka selanjutnya gorimin atau gorim orang yang punya hutang Macam-macam gorem satu, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi boleh menerima zakat apabila hutang sudah jatuh tempo dan tidak punya harta lain untuk melunasinya. Jadi, orang yang punya hutang untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarganya, ketika hutang itu sudah jatuh tempo, dia tidak bisa melunasinya. Dan tidak ada harta lain yang bisa untuk melunasinya, maka dia diberi zakat untuk membantu proses pembayaran hutangnya. Kalau dia itu punya hutang tetapi punya harta yang belum berupa uang, misalnya punya harta kalau dijual bisa untuk melunasi hutangnya, dia belum boleh diberi zakat yang kedua orang yang punya hutang untuk biaya mendamaikan dua kubu yang bertikai. Jadi orang yang punya hutang untuk biaya mendamaikan dua kubu yang bertikai. Misalnya ada dua kelompok, ya, dua pedukuan yang bertikai. Kemudian ada seseorang punya inisiatif untuk mendamaikan keduanya dan dia butuh biaya sampai berhutang. Nah, orang yang seperti ini boleh ...diberi zakat selama hutangnya belum dibayar. Seandainya dia seorang kaya sekalipun... ...tapi hutangnya belum dibayar... ...dia di boleh diberi zakat. Yang ketiga... ...orang yang punya hutang... ...untuk melunasi hutangnya orang lain. Artinya motif... ...dia berhutang itu macam-macamnya begini tadi. Jadi ada yang berhutang untuk keluarganya... Untuk pribadinya, berhutang untuk menenangkan dua kubu dan berhutang untuk melunasi hutang orang lain. Kemudian, pada waktu jatuh tempo, dia tidak punya harta untuk melunasi hutangnya. Mereka dibantu diberi zakat untuk membantu pelunasan hutangnya. Yang terakhir. Atau yang ketujuh, belum terakhir Yang ketujuh, sabilillah Menurut imam empat Berarti madhab empat Sabilillah adalah orang yang berperang melawan orang-orang kafir Menurut Hanafiyah Orang yang berperang dapat menerima zakat syaratnya harus fakir Berbeda dengan Safiyyah dan Hanabilah yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Menurut Syekh Muhammad Syekh Muhammad Salah satu rawi madhab Hanafi Bahwa orang yang menunaikan haji Dalam keadaan fakir Termasuk sabilillah Ini ada tambahannya dari Syekh Muhammad Bahwa orang yang berhaji Keadaannya fakir Dia masuk sabilillah Hanya itu Artinya apa? Masjid Ya, tempat-tempat ibadah tempat-tempat sosial itu bukan asnaf, bukan termasuk sabilillah yang bisa diberi zakat. Karena kita bicara syariat, tentu sabilillah harus dimaknani atau diartikan konteks syariat. Harus dimaknani dalam perspektif syariat juga. Jangan sampai kita membicarakan zakat secara syariat Kemudian Sabilillah kita ini secara uh, umum, secara bahasa sabillil Khair, jalan kebaikan. Kalau jalan kebaikan ya semuanya jalan kebaikan. Asnaf tadi kita bantu gore, merikob kan sabid, jalan kebaikan semuanya. Maka sabila di sini dalam mata empat itu adalah uh, orang yang berperang, di medan perang melawan orang-orang kafir. Di dalam eh, kitab Al-Mizan, Juz 1, Sokhifa 13 disebutkan, Qala a'imatul arba'ah ala annahu la yajuzu ikhraju zakah li bina'il masjid au takfinil mayit ila kirihi. A'imatul Al arba'ah, al-a'imatul arba'ah, imam 4 itu menjelaskan bahwa zakat tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Memang masjid bukan termasuk asnaf, lebih lebih spesifik lagi, masjid bukan termasuk sabilillah demikian pembahasan terkait dengan zakat fitrah, pengertian zakat, kemudian kadarnya, waktunya, dan asnafnya sudah kita bahas. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.